Let's go. Thank you, Shiri. Thank you, Shiri. Okay. Oh, I'm so sorry. Are you okay? Is this the hardest one that you delivered today? Yeah. Alright. Thank you. Was have a drink? Have a water? It's a cup inside. Yeah. You can sign for me, please. I give you the paperwork. Did you sign it? Okay, yes, okay. This one? Yes, please. Yeah. This one? No. My surname. Your name, your surname, and your signature. Yay! So, quite the exercise, yeah? So, that shouldn't be plugged in for the next 2 hours? Yes. Then, if you plug it in for the 2 hours, then you can just put your stuff in lightly. Don't overpack it. Okay. And then you give it another 2 hours, then you can fully stack it. Alright, perfect. The washing machine, I know the gentleman said there's 4 bolts at the back that needs to be unplugged. You must take it out, then you apply the stabilis. Okay. For the drum. Oh, okay. It's just clips that goes in. You just put it in, when you clip, it's in. Alright, perfect, sir. And that is yours, my man. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thanks again. Okay. Have a good one. Okay. Jadi bestie, kita ini mau ke Food Lovers Market. Dan kalau di South Africa, di Cape Town ya, khususnya Food Lovers Market ini memang menjual banyak banget sayur-sayuran gitu bestie. Jadi kalau mau dapat diskon banyak, ya di situ tempatnya. Dan kita mau ke tempat yang agak lumayan besar gitu, jadi lumayan excited. Ditemani oleh suami tercinta. Santai ya, dia mana sandal? Where's your slippers? Sandal di surga. Oh my, so where's your slippers? Where's your slippers, Dad? You're supposed to wear the slippers. That was bare feet, didn't it? Pada musim semi, dia punya alergi hidung. Alergi pollen, ya kan? Namanya? Ya, alergi pollen. Nanti pecah-pecah. Nggak. Iya. Kakinya pecah. Your feet. Jadi di komplek kita yang baru ini, bestie, nggak bisa sembarangan masuk dan keluar. Kayak gini, ada security-nya. Security will open it for us. What? Most of it. Why? Because that's what they do. Jadi ini penampakan area baru kita bestie, seperti yang kalian lihat kanan kirinya itu memang apartemen semua. Areanya itu lebih tertata rapi, bersih. Rumput-rumput yang sebelah kanan kiri ini ada yang memang ngurusin, terus segala pohon-pohonnya juga ada yang ngurusin. Ada orang alasan berjalan tak pakai sandal. Di mana ini? Anaknya ganteng-ganteng, istrinya rapi-rapi, suaminya dia baru pulang kerja. Teman-teman lihat tuh. Oke lah ya, di sini ya nggak peduli juga sih, orang biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Kita masuk.
Ini keadaan di dalam Food Lovers Marketnya seperti ini, Bestie. Karena ini lagi musim semi, banyak buah-buahan, berry-berry khususnya itu udah pada bermunculan. Nah, kalau semangka itu biasanya banyak banget diskonnya. Dia akan murah harganya pada musim panas, summer. Nah, ini harganya untuk yang sekarang. Kayak 39.000 itu untuk setengah semangka. Kalau yang seperempatnya itu sekitar 24. Tapi kalau musim panas, dia bisa lebih murah daripada ini. Lanjut, ini kayaknya ada keju lagi diskon gitu, Bestie. Atau ada potongan harga, makanya ditaruh di depan kayak gini. Kemudian jeruk satu bungkus kayak gini banyaknya itu 50.000, Bestie. Ya, biasanya untuk ngejus kalau yang kayak gini. Kalau cuma makan-makan seperti biasa, aku kurang ya. Kita kalau untuk makan tuh biasanya yang ini, namanya narci. Lanjut kita ke bagian ini, ada bawang, kentang, ubi rambat, bawang bombay, cabai, timun, bawang putih, sama ini jahe, Bestie. Tinggal mau berapa banyak aja ditimbang gitu cara belinya. Nah, ini nanas, Bestie, di sini. Nanasnya ada yang agak kuning, ada yang agak hijau sedikit. Biasa kita beli nanas juga untuk di press juice gitu, Bestie. Soalnya kita suka ngejus gitu, Bestie. Lanjut jalan lagi, di sini bagian segala buah-buahan, apel, avocado. Banyak banget apelnya, dari merah, kuning, hijau deh, banyak di sini, tinggal pilih aja. Nah, yang dia pilih ini namanya golden apple, Bestie. Biasanya dia suka yang kayak gini, harganya 30.000 ya. Kemudian kita ada nemuin ini harta karun orang Indonesia. Indonesian noodle alias mie goreng, harganya 8.000 satu bungkusnya. Dan kita juga ada nemuin samyang tapi harganya 40.000, Bestie. Lanjut kita belanja per sayur-sayurannya, sayur orang Afrika tuh ya gini-gini aja, Bestie. Kayak bayam, kol, bunga kol, wortel. Red pepper, bukan kayak kita orang Indonesia yang banyak daun-daun gitu, Bestie. Kadang aku tuh bosan banget ya. Sebenarnya ada, Bestie, sayur-sayur Asia di sini banyak juga. Cuman harganya lebih mahal dan dapatnya sedikit. Jadi sayang di uang gitu, Bestie. Apalagi kalau kita misalnya belanja pakai budget gitu ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan serat kita udah terpenuhi. Makan sayur-sayur lokal aja. Lanjut kita mau beli softtek di sini, Bestie, karena aku lagi datang bulan. Ini kok nggak ada yang size besar ya, aku jadi bingung. Karena nanggung gitu beli dua, mending beli satu yang besar ya kan, karena dia lebih mahal gitu. Jadi aku bingung, tapi nggak ada lagi, tapi aku butuh. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Lanjut kita beli pewangi pakaian karena udah habis, beli dua aja gitu, Bestie. Kemudian ini seafood yang fresh di sini banyak. Ini apa lagi? Ini kayak octopus kayak gitu, Bestie. Ada juga dijual di sini ya, tapi aku nggak pandai masaknya. Jadi ya udah nggak usah, kita skip aja. Seperti biasa, segala sesuatunya itu memang sudah dipackingkan, dibekukan gitu, Bestie. Jadi dia biar steril gitu. Di sini juga ada udang, segala seafood, pokoknya semuanya di bagian sini. Ini bapaknya lagi nunjukin gigi ikan yang tajam itu, Bestie. Lanjut kita ke bagian processed food. Processed food sebenarnya nggak baik ya, Bestie, untuk dimakan setiap hari. Ini banyak banget nih di sini. Dari A sampai Z di sini. Kalau yang ini cold meat. Biasanya untuk sandwich gitu, ditaruh di sandwich orang-orang sini gitu makannya. Sepertinya kita sudah dapat semua yang kita butuhkan, Bestie, hari ini. Untuk perbelanjaan sampai di sini aja deh ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti kita belanja di sini. Aku pakai voice note karena ini banyak lagu, takut copyright gitu, Bestie. Bye bye.